Aku mengetukkan ranting pohon ke sarang lebah, dan semua lebah keluar menyengatku. Lebah akan menyerang penyusup untuk melindungi diri. Jangan bermain di sekitar mereka. Jika kamu terkena sengatan lebah, cabut sengat lebah dengan pinset terlebih dulu. Ingatlah untuk tidak memencet sengat lebah. Ayo kita buat air sabun bersama-sama. Air sabun alkalin dapat menetralkan racun asam dari luka. Letakkan kompres es pada luka untuk mengurangi bengkak dan mengurangi nyeri. Jika kamu mengalami mual dan muntah setelah tersengat lebah, pergilah ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dengan segera. Oke, terima kasih penjaga. Sama-sama. Apakah benar jika saya segera pergi ke dokter setelah tersengat lebah? Kamu benar, itu hal yang benar untuk dilakukan. Kamu keren, selamat kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar jika saya menggunakan air sabun untuk membersihkan luka setelah tersengat lebah? Kamu benar, itu hal yang benar untuk dilakukan. Kamu hebat, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar atau salah jika saya memukul sarang lebah hanya untuk bersenang-senang? Kamu benar, itu salah. Kamu keren, selamat kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar jika saya menjauhi lebah? Coba kamu benar, itu hal yang benar untuk dilakukan. Apakah benar jika saya menyembunyikan sengatan lebah dari guru di taman kanak-kanak? Kamu benar, itu salah. Kamu hebat, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar jika saya menepuk lebah yang ada di tubuh kita dengan tangan? Kamu benar, itu salah. Kamu keren, selamat kamu telah memenangkan rencana.